Ya, saudara, sebanyak 308 jemaah haji asal kota Jambi akan dipulangkan secara bertahap yang dimulai dari tanggal 6 dan 7 Agustus 2022. Keluarga dihimbau untuk tidak datang ke asrama haji, namun jika ingin menjemput keluarga datang ke komplek DPRD Kota Jambi yang berada di Kota Baru. Jelang kepulangan 308 orang jemaah haji Kota Jambi yang dijadwalkan secara bertahap mulai berangkat dari Madinah pada 6 dan 7 Agustus mendatang. Pada tanggal 6 Agustus sebanyak 118 orang jemaah kloter 10 yang akan dipulangkan, sementara pada 7 Agustus 190 jemaah kloter 11. Kanwil Kemenag Kota Jambi Abidi Rahman mengatakan, untuk jemaah haji Kota Jambi saat ini sedang melaksanakan aktivitas ibadah sunnah di Madinah setelah bergerak dari Mekah pada 28 hingga 30 Juli lalu. Adapun beberapa ibadah yang dilakukan para jemaah, mulai dari menjalankan ibadah arba'in di Masjid Nabawi, ziarah ke raudah, hingga melakukan city tour. Selain melakukan berbagai kegiatan itu, para jemaah asal Kota Jambi juga tengah melakukan persiapan kepulangan, khususnya mempersiapkan penyusunan barang bawaan mereka sebelum akhirnya diterbangkan ke tanah air. Dirinya juga mengatakan para keluarga menjemput jemaah dihimbau untuk tidak datang ke asrama haji, namun datang ke komplek DPRD Kota Jambi yang berada di Kota Baru guna mensterilkan asrama haji. Sementara itu, untuk barang bawaan seperti tas, koper, dan air zam-zam sudah dititipkan ke kantor Kemenag Kota Jambi guna meminimalisir bahaya penerbangan. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.